Oke, kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyaksikan lomba lari balok. Jadi lomba lari balok itu pengganti lomba bakyak ya. Kita lihat gimana caranya. Oke. Sosipkan juri dimohon memasuki lapangan arena pertandingan Porprov keempat Jawa Barat tahun 2022. Kumaha ya, kumaha. Sudah lengkap peserta? Oh, ternyata sistem estafet ya, 3 atlet dari panggilan satu kabupaten. Pertama, kontingen Kota Bandung kategori putri. Oh, ada perwakilan dari Bandung juga kategori putri. Juri pemberangkatan siap? Hakim garis 1 siap? Hakim garis 2 siap? Hakim garis 3 siap? Timer siap? Untuk steril di belakang garis yang warna putih, mohon maaf Bapak Ibu yang mau video di belakang garis ya, garis putih ya. Siap, sudah ready, silakan starter, dimulai. Ayo semangat, gak apa-apa abang bilang sampai akhir ya. Lintasan 1 tadi diskualifikasi ya di pertandingan pertama. Oke, sudah semuanya? Silakan, main baru. Untuk atlet yang sudah bermain bisa meninggalkan lapangan ya, sekalian. Nanti hasilnya akan kami umumkan sesaat lagi. Persiapan untuk seri kedua. Pertama itu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang Regu 1, Kabupaten Bandung Regu 2, Kota Tasikmalaya. Silakan menuju ke tempat menunggu. Sekali lagi untuk
series kedua mohon dipersiapkan. Yang pertama itu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang regu 1, Kabupaten Bandung regu 2, dan Kota Tasikmalaya. Silakan masuki ruang. Oke, para pemain memasuki area perlombaan. Bandung, silakan. Bandung Barat konsentrasi. Fokus. Tenang. Bandung Barat, kita semangat berdua. Bandung Barat, ayo, selesaikan sampai akhir. Allah.